Nama saya Muhammad Rinaldi, saya berasal dari Kota Palu. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Keinginan besar saya untuk jadi barista, ya umumnya ingin jadi barista yang profesional. Dan kebetulan di keluarga saya itu, om saya itu mania kopi. Jadi ya, ingin jadi seorang barista yang bisa menyajikan kopi ke keluarga-keluarga terdekat dulu utamanya. Awalnya lagi nyari-nyari sekolah barista, lagi nyari-nyari trainer-trainer, info-info di Facebook. Terus lihat postingan GBA, lagi buka pendaftaran barista. Terus nyoba nanya biaya, masalah biaya, terus di kota mana. Setelah tahu keterangannya ternyata di Bali. Dan coba nanya untuk beasiswa karena cukup jauh juga dari Sulawesi Tengah. Ya ternyata di sini ada beasiswa, tapi hanya untuk yatim piatu yang berKTP Bali. Tapi coba nanya-nanya lagi, coba minta lagi, karena kebetulan saya pribadi termasuk salah satu korban selamat dari bencana kemarin yang di Sulawesi Tengah di Kota Palu. Coba nanya-nanya, apakah bisa saya bisa dapat kelas beasiswa? Karena saya dari kota lain, kota yang kena bencana. Ternyata setelah beberapa hari saya beritahu, dirundingkan, ternyata alhamdulillah bisa. Ya dihubungi, terus saya langsung berangkat ke Bali. Tahu ya, senang, sangat-sangat senang. Begitu juga keluarga di Kota Palu, sangat-sangat senang karena GBA bisa memberikan saya kesempatan untuk menambah ilmu menjadi seorang barista. Itu impian saya dari dulu. Untuk pengalaman udah beberapa hari di sini ya, cukup bagus, baik bagi saya karena teman-teman welcome, teman-teman baik, sopan. Terus dari pihak sekolah juga sangat-sangat baik, bagus sekali responnya. Yang ngajar juga cukup ya asik, seru. Jadi apa yang diajarkan tuh cepat masuk, cepat ngerti gitu. Ya bisa dapat kerjaan di Bali. Ya kalau memang belum rezeki di Bali, ya masih mau berusaha dulu cari kerja di Bali. Kalau memang belum rezeki di Bali, ya balik ke Kota Palu. Dan satu lagi untuk GBA, semoga selalu terus bisa membantu saudara-saudara di luar yang ingin berada di sini tapi kendala dengan biaya. Terus semoga kedepannya terus bisa untuk memberikan kelas-kelas beasiswa bagi yang kurang mampu. Pesan dari saya buat teman-teman yang di luar sana,
yang ngalamin seperti saya, yang kotanya kena bencana, terus semangat, kesempatan selalu ada. Dengan kerja keras dan niat, kita pasti bisa.